Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so kita jumpa lagi hari ini dengan perbincangan kita yang terbaru iaitu 9.3 area of triangle. Okey, so ini adalah subtopik daripada chapter 9 iaitu solution of triangle. Pada hari ini kita akan membincangkan macam mana kita nak mencari area jika triangle tersebut bukan 90 darjah. Okey. So, ada dua kaedah. Okey, ada dua kaedah ataupun ada dua formula dekat sini. Okey, formula yang pertama, okey, iaitu 1 over 2 AB sin C. Okey. So, macam biasalah saya nak beritahu awak A ni this small letter A and B, so this is for length, okay, and then this one is for the angle, okay. So this one is capital letter, so this one is small letter and capital letter. Alright, so macam mana kita nak menggunakan formula ini? Okay, sebagai contoh, okay, kita ada A B C. Okey, contohnya kita ada angle. Angle kita berada dekat sini. Contoh, okey, adalah 70 degree. Ha. Lepas tu dekat BC kita ada 7 cm contoh dan sini ada 6 cm. Okey. So, jika angle tersebut, okey, mempunyai sisi mereka mempunyai sisi, okey. So sisi 7 dengan 6. So kita boleh barulah kita boleh masukkan dalam formula. Okey, so CC tu mesti dia melekat, kita kata melekat dengan angle tu. Okey, so kalau CC tu melekat dengan angle, barulah kita boleh gunakan formula ini, iaitu A sama dengan 1/2 6 7, dan juga so ini 6 7 dan juga sin 70. Begitu. Okey, atau okey. Lagi sekali, contoh saya ada A B C, okey. Okey, kalau angle, okey, contoh angle yang diberikan adalah pada A, okey. Iaitu contoh 30 degree. Okey. So, wajibnya ada length, okey, yang melekat dengan 30. Okey. So, maksudnya length tu tak boleh tak nak ada kat sini, kita tak nak ada kat sini. Kita nak yang melekat dengan angle tersebut, okey. So yang melekat contohlah kat sini dia bagi 5 cm, lepas tu ada 9 cm contoh. So masa ni yang length yang melekat dengan angle tu, barulah kita boleh gunakan formula ini. So A sama dengan 1/2 5, okey, ni 5 and then 9, lepas tu sin 30. Macam tu. Alright. So itu cara penggunaan dia. Okey. Macam mana pula dengan Heron formula? Okey, Heron formula pula, okey, kita ada punca kuasa S, S tolak A, S tolak B, S tolak C. Okey. So A, B dan juga C ini, okey, datang dari mana? Datang daripada semua sisi. Okey, semua sisi triangle tersebut. Okey. Dan sebelum tu kita perlu mencari S, okey. S ni pula ada formula dia, okey. Ha, dia ada formula yang tersendiri untuk mencari S. Macam mana nak cari S adalah kita kena tambahkan ke semua sisi yang ada, kita bahagi dengan 2. Okey. Sebagai contoh. Okey, syaratnya, okey, mudah je syaratnya, okey. Semua sisi mesti ada length. Okey, kalau salah satu tak ada length, kita tak boleh menggunakan Heron formula. Okey, kena semua length mesti kena ada value. Okey, kalau tak ada value, kita tak boleh gunakan Heron formula. Okey, sebagai contoh 4 cm, 5 cm, 7 cm. Okey, so dekat sini kita nampak semua length ada value lah. Okey, so kalau soalan tu suruh kita mencari angle untuk PQR, bolehlah sebab semua angle ada value. So kita boleh menggunakan Heron formula. So macam mana? Yang pertama kita kena cari S dia dulu. Okey. 4 tambah 5 tambah 7 bahagi dengan 2. So nanti akan dapat nilai S, okey. Dan kita akan masukkan dalam formula.
Okey. So saya akan sambung ni. Okey, ini hanyalah untuk sebagai kita punya base, okey, basic kita jelah. Okey. Ini secara dasar saja. Okey, kita akan buat satu persatu secara terperinci dalam soalan-soalan yang saya berikan. Okey, jom. Alright. So example 1. Okay. So example 1, okay, kononnya lah. Okay, dia suruh find area of ABC. Okay. So kita tengok. Dia bagi angle. Okay, angle dan juga ada tak yang melekat dengan angle tersebut? Ada tak length yang melekat dengan angle tersebut? Ada. So bila ada, so kita tak ada problem untuk mencari area tersebut. Okay, macam mana kita nak cari area? Kita menggunakan area sama dengan 1/2 AB sin C. Okay, so area sama dengan 1/2. Okay, yang melekat tadi dengan angle tu adalah 13 dan juga 16. And then sin angle tersebut, angle. Okay, so kita tekan calculator lah. Okay, jom kita tekan calculator. Alright, so kita nak tekan calculator 1/2, okay, darab dengan 13, darab dengan 16, and then darab sin 36. Okay, so awak akan dapat 61.13 cm square. Alright. Okay, jatuh pula. Okay. Yes, okay. Alright. So ini jawapan kita untuk area. So kita pergi kepada example yang kedua. Okay, again, kita tengok pada angle. Okay, angle ada tak yang melekat dengan angle tersebut? Sisi yang melekat dengan angle tersebut. Okay, ada. So bila ada, tak ada masalah untuk kita mencari area. So area adalah 1/2 AB sin C. Okay, so area adalah 1/2. Okay, 6 yang melekat dengan dia tu 10, and then angle, okay, yang kita highlight tadi 1/4 5. Okay, mudah sahaja. Dan kita terus tekan calculator. Okay, 1/2 darab 6 darab 10 darab dengan sin 1/4 5. Okay, so awak akan dapat 17.21 cm square. Right, so mudah je kan. Kita hanya tak kena highlight mana angle yang diberikan, dan angle yang diberikan ada tak length yang melekat dengan dia. Okay, so kalau ada yang melekat dengan dia, bahasa mudahnya kita bolehlah, okay, menggunakan formula A sama dengan 1/2 AB sin C. Okay, seterusnya kita pergi kepada example yang ketiga. Alright, so example yang ketiga, kalau kita lihat angle this one, okay, kalau kita tengok angle yang this one, tak ada, ada satu yang missing. Okay, this one ada missing. So yang melekat dengan dia tak ada. So this one pun kalau kita tengok angle yang this one, yang melekat dengan dia ada satu saja, lagi satu tak ada. So kita tak boleh nak continue. Okay, tetapi jangan putus asa. Okay, sebab apa? Sebab kita boleh, okay, bila dah ada dua angle, kita sebenarnya boleh cari angle yang ketiga. Ha, kan? So angle ketiga, angle untuk J. Ha, macam mana nak cari angle untuk J? Adalah 180 keseluruhan, okay, interior angle, okay, tambah tolak dengan 52 degree, tolak dengan 31 degree. Okay, so bila kita tolakkan, kita akan dapat 97. Okay, sini adalah 97. Ha. Alright. So ingat lagi tak kita punya sine rule? Ingat lagi tak sine rule kita? Sine rule. Okay. So macam mana nak guna sine rule? Yang bertentangan. Okay. Okay. Contoh. Okay. Sebab sini missing kan? So bila sini missing, okay, saya nak mencari angle di sini. Okay. So kita boleh cari angle JL, okay, per dengan, okay, apa yang dia punya, apa yang bertentangan dengan JL adalah 52, okay, iaitu sin 52 sama dengan, okay,
dan kita ambil 8.4, okey, per dengan sin yang bertentangan dengan 8.4 adalah 97. So ingat, sin rule dia kena atas dengan bawah ni mesti nilai dia bertentangan, okey. Dan juga sin mesti sekali dengan angle lah. Sin mesti sekali dengan angle. Sin tak boleh sekali dengan length. Okay, length kena duduk seorang-seorang. Sin mesti dengan angle. Dan atas bawah perlulah dia opposite to each other. Alright. Okay, so kita boleh dapatkan JL. Macam mana dapatkan JL? Okay, mudah saja. Okay, kita pindahkan this one ke sebelah kanan. Okay, macam mana? So bila dah pindah sebelah kanan, apa yang jadi? Okay, dia akan dapat, dia akan, sebab ini hubungannya bahagi, pindah sebelah akan jadi darab. Okay, sin 52. Okay, so kita tekan calculator. 8.4 bahagi dengan sin 97 darab dengan sin 52. Okay, 6.669 cm. Okay, okay, so kita dah dapatkan dah angle dekat situ. So kalau kita buat balik, okay, 8.4, okay, K L J. So ini adalah 31 tadi, okay, 8.4, 31, dan JL tadi kita dah dapat 6.669. Okay, ini cm, ini cm. So kalau kita nak kira angle, so kita kena check, okay, apa yang di highlight angle tersebut dan length yang melekat dengan angle tersebut. Okay, so adalah, so yang tadi tak ada kan, so ada satu je, lagi satu tak ada. So this one kita dah dapat dah. So bila dah dapat, kita bolehlah menggunakan A sama dengan 1/2 AB sin C. Okay, so 1/2, so nak kira angle, nak kira area. Okay, so nak area this one, kita nak kawasan dia adalah masukkan 8.4, lepas tu 6.669, dan juga sin angle. Angle kita adalah 31. So kita tekan calculator. Okay, awak akan dapat 14.43 cm square. Okay, ha, begitulah. Okay, so itu kesinambungan, okay, daripada sin rule. Okay, so kita jangan lupakanlah sin rule tersebut. Okay, sebab kita akan memerlukannya, okay, untuk mencari area juga. Okay, so seterusnya kita nak pergi kepada Heron tadi. Ha, ingat lagi tak? Yeah. Untuk mencari area, okay, bukan setakat kita menggunakan 1/2 AB sin C. Kita boleh juga menggunakan formula Heron. So, formula Heron, kalau ingat lagi tadi, kita mesti dalam triangle tu, kita kata mesti wajib ketiga-tiga sisi ni mesti ada. So, kita tengok. Adakah? Ada tak? Ketiga-tiga sisi ada value ataupun tidak? Yes, ada. So bila ada sahaja ketiga-tiga value ini, so kita boleh mencari area kawasan dia. Okay, so macam mana? A sama dengan punca kuasa S, S tolak A, S tolak B, S tolak C. Ha, mudah je formula dia. So S, lepas tu macam mana nak cari S? S adalah A tambah B tambah C per 2. Yes. Okay, so first of all, kita cari S dulu. So S adalah A. Okay, so kita anggap ini adalah sebagai A, ini B, ini C. Okay, so A adalah 15 tambah 17 tambah 22. 15 tambah 17 tambah 22 bahagi dengan 2. Okay, so kita tekan calculator. Okey, kita dapat S kita adalah 27. S kita adalah 27. Dan dah dapat S, so kita bolehlah masukkan form, dalam formula area kita, iaitu equals to punca kuasa KS 27, S tolak A, 27 tolak dengan
15. Okey. Lepas tu 27 tolak dengan 17. Dan terakhir 27 tolak dengan 22. Okey, dan kita tekan lagi sekali calculator. 27 Okey, so kita akan dapat punca kuasa 616200 iaitu 127.28 cm square. Ya. Yeah. Okey. So itulah macam mana cara nak gunakan Heron's formula tadi. Ha. Okey. So kita cuba lagi sekali. Okey, benda yang sama. Okey, Heron's juga. Kita nak guna Heron's juga. Sebab apa? Sebab kita tengok. Ha, kita tengok dia punya length semua dah ada. Okey, walaupun kita dah nampak sini. Eh, ini mana cikgu tak ada. TS ni tak ada. Okey, kita tengok pada this notation. 14. So, kalau sini 14. Okey, sini pun 14. So, maksudnya dia sama. Okey, dia sama kaki. Alright. Alright. So, dah ada ketiga-tiga. So, bila kita dah ada berpuas hati dengan ketiga-tiga length itu, ada value, barulah kita tahu kita nak guna formula apa, iaitu formula Heron. Okay. So, formula Heron, macam biasa, kita cari S dulu. Macam mana nak cari S? Okay, kita tambahkan semua sisi. Tambahkan semua sisi, bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 24. Okey. Seterusnya, okey, kita nak masukkan dalam formula area kita. Okey. So punca kuasa S, okey. 24 S tolak A. S tolak A 24 tolak 14. Masih lagi 24 tolak 14. Dan yang terakhir 24 tolak 20. Okey. Dan kita tekan calculator. Okey, kita akan dapat 97.98 cm square. Yeah. Okey. So itulah cara macam mana kita nak menggunakan Heron's formula. So itulah dia dua formula yang kita pelajari untuk mencari area di mana triangle tersebut tidak bukan 90 darjah. Okey. Untuk bab yang ini, terakhir sekali adalah 9.4. Okey, 9.4 ni adalah application. Okey, apa yang dimasukkan dengan application? Okey, kita nak apply apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar sine rule, kita belajar cosine rule dan kita dah belajar area. So, maksudnya dalam satu soalan dia tanya semuanya. Okey, kita nak menggunakan semua apa yang kita dah belajar dalam satu soalan. Okey? Alright. So, mari kita baca soalannya. Okey, the diagram shows a transparent prism. Okey? With a rectangular base PQRS. Okay, so kita nampak kat sini PQRS. Okay, dia kata rectangular. Okay, so PQRS ni rectangular. Dan the inclined surface PQUT. PQUT adalah square. Okay, so bila masuk square, so maksudnya PQUT semuanya samalah. Okey, sama sisi. Okey, berapakah sisinya? Okey, dia kata kat sini 11 cm. Okey, so sini 11, sini 11, sini 11, sini pun 11. And the inclined surface RSTU is a rectangular. Okey, RSTU. Okey, so this one rectangle. Okey, tetapi this one, I mean this one adalah square and then this one adalah rectangle. Dia kata RSTU okey adalah rectangle. Okey, RSTU adalah rectangle. Yang tadi adalah square. Okey. So TPS is the uniform cross section of the prism. Okey, TPS adalah is the uniform cross section. Uniform cross section, so maksudnya dia berdiri dengan tegaklah, dia bukannya sengat. Okey, dia memang 90 darjah. Okey, dia
dia punya plan tu dia secara menegak. Okay, and then QST, okay, QST adalah kawasan belorek, colored plain. Okay, dia kata kat sini yang colored plain. Okay, yang belorek yang saya lorekkan ni adalah QST. Alright, so kita tengok pada soalan. It is given that PST 36. PST, okay, angle PST adalah 36 dan TPS, TPS adalah 45. Okay, so saya dah letak kat sini, okay, TPS 45 dan TSP. Okay, so saya keluarkan, okay, triangle yang ada ni, okay, sebab saya tak nak serabut, so saya keluarkan triangle ini sahaja untuk kita menggunakan data yang diberikan. Okay, so TPS 45, TSP adalah 36 mengikut apa yang dikatakan. Okay, right, so saya dah transfer dekat sini. Macam mana saya tahu PT ni adalah 11? Macam mana saya tahu PT adalah 11? PT adalah 11. Kenapa saya tahu PT 11? Sebab daripada soalan tadi, dia kata square. Semua sisi adalah 11. So sini 11, sini 11, sini 11, sini pun 11. So saya tahulah PT ni adalah 11. Okay, that's why saya letak sini 11 cm. Okay, lepas tu dia kata the length, find, cari length in cm of ST. Okay, dekat mana ST? Ha, dekat sini lah. Sini kita punya ST. Okay, kita tak tahu. Okay, kita nak cari. Okay, so bagaimana kita nak cari? Okay, kita menggunakan sine rule. Okay, kita menggunakan sine rule. Okay, sebab dia bertentangan dan juga bertentangan. So 11 dengan 36, ST dengan 45. Okay, so ingat apa yang kita nak cari wajib di atas. Okay, kita letakkan di atas. Okay, supaya memudahkan kita lah. Okay, so ingat yang bertentangan tadi, ST dengan 45, 11 dengan 36. Okay, so daripada situ kita bolehlah cari ST kita. So yang this one kita pindahkan kat sebelah. So daripada bahagi pindah sebelah, dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi darab. Dan kita tekan kalkulator, 11 bahagi dengan sin 36 darab dengan sin 45. Okey, kita akan dapat nilai bagi ST kita, length kita 13.23. Alright. Okey, selesai pada soalan A. Ha, okey, soalan A je kita dah guna sin rule. Ha. Okey. Yang kedua, find the area. Alamak, dia nak gunakan, kita nak kena cari area. Area apa? Area untuk colored plane. Okay, yang mana? This one, QTS. Okay, so kita keluarkan. Kita keluarkan dia punya QTS. QTS. Okay, so saya dah keluarkan saya punya plane QTS tadi. Okay, lepas tu awak nampak, TS 13.23. Cikgu, mana dapat 13.23? Ha, ingat tak tadi? Ha, kita dah cari ST ataupun TS tadi kan, 13.23. So kita pun label lah dekat sini 13.23. Okay, untuk mencari area, okay, kalau kita ingat Heron, kalau kita nak guna Heron lah, okay, contoh kita nak guna Heron. Kalau kita nak guna Heron, macam mana kita nak cari area kawasan belorek ni? Okay, so mesti kena ada semua sisi ni. Cikgu kata kena ada semua sisi, ada barulah kita boleh menggunakan Heron formula. So sekarang ni apa yang tanda soal? Tanda soal pada QT. Okay, QT tak ada dan juga QS pun tak ada. Okay, tetapi okay, jangan risau, kita boleh mencarinya. Ha, okay, so first kita cari dulu QT. Okay, macam mana nak cari QT? Okay, kita menggunakan, okay, this one. This one adalah square. Okay, square yang kita dapat tadi daripada soalan. PQUT is a square. Okay, PQUT adalah square. So saya transfer kat sini, PQUT square. So semua sisi adalah 11. Okay, dan kita nak mencari QT. Okay, sebab semua dah 11, so kita bolehlah cari QT sebab this one adalah square. So bila square, dia mestilah 90 darjah. Bila 90 darjah, kita boleh menggunakan
Pythagoras Theorem. Okay, so dapat untuk mendapatkan QT. So macam mana nak dapatkan? So 11 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 dan kita square root. Okay, menggunakan Pythagoras Theorem. So daripada situ kita dapatkan QT. Okay, satu dah settle. Okay, satu dah settle. Kita dah dapat dah QT ni. Okay, sekarang ni kita nak pergi. Macam mana kita nak dapatkan QS? Okay, macam mana kita nak dapatkan QS? Okay, so kita lihat pada this one, rectangle. Okay, rectangle yang dia kata QPSR ni. Okay, QPSR rectangle. Mana saya tahu dia adalah rectangle. Okay, so dekat sini lah. Okay, ha, kat sini. The diagram shows a transparent prism with a rectangular base PQRS. Okay, so inilah PQRS. Okay, ini adalah rectangle. Okay, so PQ. PQ saya dapat 11 daripada mana? Daripada atas ni. Okay, saya tahu square kan? Square tadi ada PQ. So, sini pun PQ. So, 11. Sini pun of course lah. Mestilah 11. Okay. Sekarang ni, kita nak mencari apa? Kita nak mencari QS. Okay. Nampak tak sini? Sini adalah QS. Okay. Dan mestilah 90 darjah. Okay. Sebab apa? Sebab dia rectangle. Okay. Tapi first of all, macam mana kita nak dapatkan QS? Sedangkan PS ni tak ada. Okay. PS ni tak ada. Okay. PS tak ada, there's no problem. Sebab, tengok. Okay. Daripada sini. Daripada triangle yang atas ni, kita boleh gunakan dia. Okay, untuk mendapatkan PS. Okay, untuk mendapatkan PS. Okay, so first of all, kita dapatkan PS dulu sebelum dapatkan QS kita, goal kita tadi. Dapatkan dulu PS. Okay, so PS, macam mana dapatkan PS? Okay, kita memerlukan angle di sini. Okay, angle T. Okay, tetapi tak ada. No problem. Okay, tak ada. Okay, kita ada dua angle kat sini. So, kita boleh tolakkan sahaja dengan 180. So, kita akan dapatlah sini 99. Okay. So, daripada situ kita boleh menggunakan, sama ada nak gunakan sine rule pun boleh. Kita nak gunakan cosine rule pun boleh. Okay. So, saya tunjukkan kedua-dua. This one adalah cosine rule. This one adalah sine rule. So mana-mana pun boleh sebab dia punya data di dalam triangle ini membolehkan kita menggunakan kedua-duanya. Okey, tetapi kalau dalam exam tak payahlah kita tunjukkan kedua-duanya. Okey, saya saja je kat sini untuk tunjukkan kedua-duanya untuk awak faham bahawasanya okey, mana-mana yang awak masukkan nilai pun boleh mencari PS. Okey. So kalau sine rule, okay, kita kena bertentangan lah, okay. Dan juga kalau nak guna cosine rule, kita kena pastikan, okay, PS dengan angle ni hujung dengan hujung, okay, yang bertentangan, okay, PS dengan 99, okay. Alright, so lepas tu angle 11, lepas tu TS, okay, TS tadi kita dah dapat dah sebenarnya, okay, 13.23, okay. So kita boleh gunakan 11 dengan 13.23. Sini pun 11 dengan 13.23. Okay, hanya masukkan dalam formula saja. Sama ada awak guna cosine ataupun sine, okay, both will get the same answer. Alright, tak ada masalah pun. Okay, so therefore kita dah dapat dah PS. Alhamdulillah dah dapat 18.48. Okay, so daripada situlah kita boleh mencari QS. Okay, sebab dia adalah 90 darjah, so kita boleh cari hypotenuse. Okay, menggunakan Pythagoras Theorem. Okay, 11 kuasa 2 tambah dengan 18.48 kuasa 2 punca kuasa sama dengan, okay, kita dapat 21.51. kita dah dapat dah kat sini 21.51 cm. Okay, so dah dapat QS. So kita dah dapat dah ketiga-tiganya. Okay, kita dapat ketiga-tiganya. Okay, kita boleh tulis tadi QS kita tadi adalah 21.51 and then QT kita tadi adalah 15.56. Okay, so kita punya goal tadi untuk menggunakan Heron adalah
mesti setiap angle, setiap sisi mesti ada value. So barulah kita boleh menggunakan Heron's formula. Okay, so Heron formula untuk mencari area. Okay, soalan, sebab soalan tadi dia nak area kan. Okay, so kita menggunakan Heron. So therefore S dulu lah kita kena cari S. Macam mana nak cari S, ingat lagi tak? Okay, kita kena tambahkan semua sisi bahagi dengan 2 untuk mencari S. Lepas tu barulah kita boleh masukkan dalam formula. Okay, dah dapat S, dah dapat A, B dengan C kita. A, B, C ni maksudnya setiap sisi ni lah. Okay, so kita just substitute saja dalam formula. Jangan, sebab dia terlalu banyak apa tu decimal places, so jangan sampai tersalah salin lah. Okay, itu saja pesanan saya, jangan sampai tersalah salin. Okay, so slowly buat satu persatu. Okay, dan tekan calculator. Akhirnya kita akan dapat lah area kita. Okay, area menggunakan Heron's formula. Okay, 102.30 cm square. Alright. Okay, so sekarang ni kita pergi pula kepada shortest. Okay, C. Soalan C, shortest length in cm from point P to the straight line QS. Okay, ini P and then QS. Okay, dia nak shortest length. Okay, kita lukis balik. Okay, kita punya kawasan blur ini. Okay, QS. Okay, kita faham soalan dulu. Okay, dia nak shortest length in cm from point T to the straight line QS. Okay, from point T to the straight line QS. So mana yang paling shortest? Mestilah yang shortest adalah 90 darjah. So ini yang paling, jarak yang paling dekat sekali untuk daripada T nak pergi kepada QS. Okay, ini adalah jarak yang paling paling inilah, paling pendek. Okay, untuk daripada T kepada QS. Okay, seperti yang kita telah maklum adalah untuk formula. Okay, area. Okay, untuk area yang ada 90 darjah ni, okay, senang saja 1/2 darab dengan panjang dan juga dia punya tinggi dia. Okay, so ini darab dengan QS, darab dengan H. Okay, ini kita dah belajar lah dulu eh. Bukan untuk solution of triangle, tapi kita belajar dulu macam mana area kalau kita ada 90 darjah. Okay, kita nak kira area tersebut. Okay, so panjang dan juga dia punya tinggi. Okay, so QS. Okay, QS tadi kita dah dapat kan. Okay, QS tadi kita dah dapat, iaitu 21.51. Okay, kita dah dapat kat sini. Dan ini adalah, H ni adalah, okay, sebagai unknown yang saya buat supaya kita letak dia sebagai, ini adalah shortest length. Okay, ini adalah shortest length kita tadi yang kita nak cari. Kita saya letakkan sebagai unknown H. Okay, so inilah jarak yang terpendek tadi. Okay, so macam mana nak dapatkan H? Okay, so kita pindahkan sahajalah. Kita pindahkan sahaja, okay, this one ke sebelah kiri. Okay, so kita pindahkan akan dapat. Okay, sebab ini adalah, hubungannya adalah darab, so kita pindah ke sebelah kiri akan jadi bahagi. So kita hanya tekan calculator sahaja, so akan dapatlah ini shortest. Okay, shortest length terhadap, okay, daripada T nak pergi ke garisan QS. Alright, so itulah dia pada hari ini perbincangan kita. Okay, sepenuhnya, okay, kita pun telah habis. Okay, keseluruhan untuk solution of triangle. Saya harap you guys dapat penerangan yang sangat jelas. Okay, boleh lihat balik 9.1 dan 9.2 sebelum ini. Okay, untuk rujukan masing-masing, kita akan kembali insyaAllah, okay, untuk bab 10. Okay, bye-bye.